Terima kasih buat Pak Lurah Iqbal sama RW Bapak Saiful. Semangat dan kebersamaan di hari kemerdekaan yang ke-77. Alhamdulillah responnya sangat-sangat antusias, sangat-sangat baik. Dan ke pemimpin wilayah RW 09 Kelurahan Kamal juga alhamdulillah memfasilitasi anak-anak mudanya untuk bikin kegiatan acara 17 Agustus ini. Untuk persiapan panitia, kita bekerja sama dengan pemimpin wilayah RW 09 agar semua kegiatan ini berjalan dengan lancar dan baik. Camat Kalideres, Bapak Haji Nanang Setiawan memberikan trofi plus uang pembinaan juara pertama turnamen soccer kategori umur 25 tahun di RW 09. Uang pembinaan dan juga trofi dari panitia pelaksana. Agustusan ke-77 di RW 9 Kamal Kadres Jakarta Barat berjalan tertib dan lancar, dan acara ini dihadiri oleh Lurah Kamal Bapak Iqbal Siregar, Ketua RW 9 Bapak Haji Saiful Anwar, RT, RW, LMK, Karang Taruna, Kader PKK, Dasawisma, Kader Jumantik, dan ibu-ibu senam lainnya terus serta menghadiri acara ini. Saya minta buat panitia yang di depan. Saya tadi dari kecamatan habis upacara saya langsung ke kelurahan, kemudian saya berpikir untuk datang ke RW 9 nih. Kayaknya acaranya luar biasa, semangatnya juga luar biasa. Ya mudah-mudahan kita bisa mengisi hari kemerdekaan kita ini dengan semangat yang tinggi, berpartisipasi, dan yang mengikuti lomba nanti mudah-mudahan juara. Yang penting itu kita meriahkan, wujud kita mensyukuri kita sudah 70 tahun merdeka dari penjajahan. Ya, adik-adik, anak-anak kami semua main yang sportif, main yang jujur, nggak perlu banyak protes. Saya yakin juga pembina-pembinanya insya Allah bisa mengarahkan anak-anak. Untuk sepak bola duster serta door prize dan senam massal juga lomba senam kreasi turut serta dihadirkan pada acara yang bertajuk Hari Merdeka yang ke-77 ini. Sholat dulu lagi istirahat. Dari anak kecil-kecil, halo. Demikian informasi hari ini, Beb Channel melaporkan untuk Anda.